Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Pak Ikram. Seperti biasa, setiap hari Rabu kita ada M-Star Live Plus di mana kita akan borak-borak. Kita akan mendengar pendapat anda tentang isu-isu yang terjadi sepanjang minggu ini. Dan hari ini 10 hari bulan Jun 2020. Ada yang kata hari ini ialah hari raya yang kedua, hari raya aktiviti kedua untuk tahun ini. Dan kita akan borak lagi lebih mendalam tentang perkara itu. Tapi kita nak perkenalkan, bukan nak perkenalkan lah, kita ada juga rakan-rakan lain yang turut bersama saya. Bukan saya seorang sahaja, kita ada rakan yang dah lama kita tak jumpa. Kita ada Acik Mayudin, kita ada Ikin. Mana kamera I? Mana pilih lah Ikin, semua untuk Ikin. Dah sebulan tak masuk je kamera, tak tahu yang mana satu. Thank you Ikin kerana hari ini datang office untuk live bersama-sama dengan kita. Apa resepi baru yang Ikin belajar? Ibu macam dah lupa. Oh, Ikin buat brownies, okay? Mesti korang rindu kan nak tengok brownies resepi-resepi Ikin. Ikin, apa kata minggu depan kalau Ikin ada live ni? Ikin tolong bawa Ikin Nasik Sam bang. Bawa minggu depan kan? Okay, selain itu kita ada juga Izzat. Seperti biasa Izzat, macam salam mana PKPP. Kehidupan salam satu PKPP. Dah boleh nak rentas-rentas hari ni? Kita nak bercerita tentang rentas-rentas lebih lanjut lagi. Tapi sebelum itu kita ada juga Faizah. Faizah pun dah lama tak live dengan kita. Thank you Faizah join kita live untuk hari ini. Faizah, macam mana hari raya Faizah? Alhamdulillah masih sama. Alhamdulillah. Sebab kita orang KL kan? Kita tak rasalah apa benda ni semua. Meriah tak raya kat Ampang tahun ni? Okeylah, meriah lah. Sebab abang pun tak dapat balik kampung. So, dia spend time dekat rumah je lah. Okeylah, dapat berkumpul lepas tak balik kampung kan? Tapi Faya tak boleh balik kampung pun. Okey, kita nak ke topik pertama kita. PKPP, bukannya apa PP itu? Private Party. Bukan. Tentang kawalan pergerakan pemulihan. Yeah. Nampak tak? Kita dalam fasa hari pemulihan. Hari ni first day kan? Hari ni first day raya. Yeah, first day raya. Tapi sepatutnya kalau raya kita dah undur balik kampung ni kan? Yeah, tapi biasalah. Kita berkorban demi anda. Ya, berkorban demi anda. Siapa yang tengah undur balik kampung sambil-sambil dalam kereta, nak balik Pantai Timur, nak balik Utara, nak balik Selatan, sambil-sambil tengok live kita ni. Kalau boleh, lontarkan komen anda di ruangan komen di bawah. Mungkin anda boleh komen, mungkin boleh cerita pengalaman anda sedang merentas negeri sekarang ini. Dan juga jangan lupa undi. Kita ada buat pool dekat Facebook. Yes. Bercerita tentang rentas negeri Ikin. Ya, saya. Ikin sepatutnya tahun ni balik mana-mana ke? Pulang ke kampung orang lain ke macam mana? Sepatutnya hujung bulan ni saya berkahwin ya. Oh, gitu. Tapi apakah nasib? Kita hanya mampu merancang, Tuhan yang menentukan. Saya tak pasti cerita apa yang tiba-tiba sampai. Tiba-tiba sedih. Ikin tentang saya nak tahu, Ikin dah single sekarang dah. Tapi kita tumpang simpati itu je. Dia cerita dia single pula. Jadi dah boleh merentas dari hati ke hati sekarang. Yes. Salah, merentas negeri mencari pengganti. Tawaran maknanya secara ringkasnya, tawaran sudah dibuka untuk merentas hati Ikin. Ya, tolong faham-faham. Tolong fahamkan wahai jejaka-jejaka yang sedang beruntung di luar sana. Bolehlah, pandai-pandailah korang nak rentas hati Ikin macam mana. Izzat, macam mana rentas dari negeri kita? Apa yang Izzat mungkin sebagai wartawan di meja viral. Macam mana Izzat melihat keadaan bermula 12 tengah malam tadi ni? Kalau kita tengok semalam pun tepat pukul 12 malam ada satu, ingat tak hari tu masa hari raya yang viral, adik-beradik yang bertemu dekat jambatan tu. Yang buka muka cik tu yang sedihnya. So semalam diorang pergi record video buka sempadan sama. Di lokasi sama. Memang ada sekitar 50 penduduk setempat. Mereka bersorak bila dapat buka. Dan memang dah ada yang tunggu dengan kereta pun. Buka je terus diorang terus jalan. Okay, kita nak tengok dulu VT yang Ijab berkata-kata. Mungkin kita boleh roll sekarang. Cuba tengok. Sanggup diorang pergi. Dan
macam konvoi merdeka New Year. Nampak tu. Cik, nampak. Macam festival lah, cik. Macam festival, macam malam New Year. Yeah. Nampak betapa gembiranya mereka-mereka di kawasan sempadan Selangor dan Perak ini. Apabila dibuka sahaja, orang cakap halangan kawat berduri. Nampak tak ramai yang dah menunggu nak cross. Walaupun tunggu mungkin nak. Ada yang duduk adik-beradik macam hari itu kan. Adik-beradik yang hanya terpisah dengan jarak itu sendiri. Dan kita juga sebenarnya dah kumpul beberapa gambar di mana yang dimuat naik oleh pengguna media sosial yang menunjukkan kegembiraan mereka sedang merentas desa pula. Merentas negeri. Merentas desa tu sekolah. Ada saya gurau yang saya nak tengok korang elok ke tak. Okay, mungkin kita boleh tengok gambar-gambar tu. Kita tengok gambar-gambar yang excited merentas negeri. Ah, ini nampak yang dalam bas nak balik jumpa mak ayah dalam tak jumpa. Tak sabar kan. Ini lagi-lagi orang bujang. Orang betul. Bujang inilah dapat peluang balik. Orang bujang macam Ike. Tapi yang penting dalam bas tu ada penjarakan sosial dalam bas tu. Banyak highway ni. Highway Jalan Duta nampak dah start mula sesak. Selamat datang ke Terengganu. Inilah kampung kepada salah seorang admin. Balik tak? Kita bukan orang Terengganu. Sempadan negeri Melaka dan juga negeri Sembilan. Yeah. Oh, nada. Ini paling orang Melaka risau. Okey. 6. Melaka paling banyak orang risau, Ikin. Sekarang ni, Ijab. Kenapa Ijab tak mengaku tiba-tiba? Saya tak tahu lah. Orang KL kot. Tiba-tiba jadi orang KL. Ikin baliklah cerita Melaka tadi. Orang Melaka risau. Orang luar datang bercuti. Katanya. Kenapa? Takut jam. Oh, takut jam. Oh, takut jam. Macam kita ada post malam dekat Instagram. Ada yang macam buat lawak. Cakap Melaka dah tak ada. Itu dah pindah. Ini pindah. Sebab apa? Itu semua gurauan. Sebab katanya biarlah orang Melaka balik kampung dulu. Nanti lawak tu baru nanti dah datang. Tapi hak anda nak pergi bercuti sajalah. Betul. Tapi kira macam bagi can lah kan. Betul. Tapi tadi pun pukul 2 kita ada sidang media Menteri Kanan Keselamatan, okay. Datuk Seri Ismail Sabri kata hari ini baru hari pertama lah boleh rentas negeri. So agak tak banyak sangatlah. Tapi PDRM menjangkakan hujung minggu ni memang berlaku kesesakan luar biasa dekat perjalanan untuk pulang ke mungkin utara, ke selatan dan juga pantai timur. Bercerita pasal rentas negeri kan. Apa kata kita throwback balik? Sebelumnya ada PKPP ni. So Faizah, ingat tak apa yang ada sebelum PKPP ni? Apa yang ada sebelum PKPP? Sebelum PKPP kan? Yes. Throwback balik. Okey, first kali kita ada PKP. Lepas tu PKPD. Itu yang apa? Yang diperketatkan. Itu yang zon yang memang betul-betul merah lah. Lepas tu ada PKPB. Apa PKPB? Bersyarat. Tak, bersyarat. Bukan. Kan masa sepanjang PKP tu. Apa yang terjadi? Apa yang paling kita ingat? Okey, saya bagi satu contoh. Antaranya, wujudnya satu grup di Facebook menunjukkan apa yang kita tak boleh masak. Ya, masak. Itu salah satu lah. Lagi apa yang korang ingat? Jadi, lepas tu suami masak apa hari ni? Suami masak. Apa hari artis ni? Gaduh jangan lupa. Artis gaduh dengan netizen. Itu tak ada dilupakan. Yes, roti habis stok. Yes. Korang buat kopi. Korang buat kopi. Dalgona. Pokok yang dahulunya diabaikan tiba-tiba melonjak harga. Ni baru sekarang. Tiba-tiba. Faizah beli tak? Tak. Tak beli. Sebab tiba-tiba marah. Apa signifikan? Tak tanya Ikin sebab Ikin pun terjebak. Bukan aku. Mak Ikin. Mak aku ni kenapa Zam kasih? Kenapa Zam kasih membeli pokok? Boleh halau hantu agaknya. Ijat terpengaruh tak dengan benda-benda sebegitu? Tak terpengaruh lagi setakat ini. Sebab kita macam biasa je. Tak adalah kata terlalu mencintai alam. Tapi cintailah alam kita. Tapi antara yang berlaku juga sepanjang hari itu, masing-masing pada pagi hari raya yang tampil dengan pelbagai orang kata variasi tongkat khutbah raya. Okay. Itu antara yang tak boleh dilupakan. Ijat sebenarnya lebih suka disayangilah. Dia tak menyayangi tapi suka disayangi. Ijat, kecik, ada orang komen dekat Facebook kita, Facebook Live kita. Okay. Kenangan kejar lori roti. Jangan lupa betul, juga. Betul, itu yang sebut tadi. Betul. Kejar lori roti. Siapa ni? Momo Bubu. Lagi ada komen lain? Ada komen. Seronok tengok orang-orang boleh merentas negeri. Alhamdulillah. Okey. Selain itu, Ikin, kita juga ada create poll dekat Facebook kita dengan bertanya soalan. PKPP bermula hari ini. Korang nak buat apa? Salah satu komen daripada Waiz Eva. Jawapannya apa tahu tak? Duduk rumah. Maksudnya dah give up ke? Kan? dah mungkin.
Mungkin sebab itulah jadinya, sebab dah tak tahu nak buat apa, dah duduk rumah ajalah. Tapi cik, walaupun ada yang duduk rumah, sebenarnya artis kita ni ada a few artis kita sebenarnya rajin tau. Yang tak boleh duduk rumah. Ah, dia tak boleh duduk rumah. Dia jaja benda ni nak dia buat. Dia ada fikir. Salah satu sebab dia fikir buat sesuatu untuk pekerja dia sendiri. Betul. Which is kita tahu Mila Jirin. Kan dia jual durian katanya baru sekarang ni. Before tu dia jual kek. Sekarang ni dia jual durian dan pula. Dia toke durian. Rajin. Yes. Tapi demi untuk membayar pekerja-pekerja dia. Yalah, sebab katanya Mila sendiri antara usahawan yang affected dengan PKP di mana perniagaan perancang perkahwinannya juga terkesan apabila orang tak boleh nak buat majlis dan sebagainya. Dan Mila pun macam Miki cakap tadi, buatlah perniagaan pastry untuk bayar, untuk cover gaji pekerja. Dan baru je 2-3 hari lepas Mila dah start perniagaan durian. Maksudnya kita kena pergi lah makan durian. Durian tengah-tengah musim lah. Dah lama tak dapat durian. Durian mahal-mahal ni. Sekarang ni mungkin kita boleh tak diskaun dekat Mila. Mungkin boleh tengok gambar-gambar durian yang Mila niaga kan. Ini durian ni. Ini banyaknya. Ini confirm kuning ni. Dekat mana dia buat? Dekat Pucung katanya. Dekat Pucung. Kak Pucung katanya. Boleh kot. Nanti kita boleh pergi ya. Okay, kita buat Pucung tak perlu rentas negeri. Betul. Pucung masih dalam negeri juga. Ya, yes, betul. Okey. Faizah, selain daripada itu siapa lagi agaknya selebriti yang turut terjumus ke dunia perniagaan di waktu sukar PKP kita ni? Bukan Faizah ada interview siapa? Fendi Bakri kan? Fendi Bakri dia buat bisnes kuetiau goreng dekat Ceras. Kampung baru mu ada? Time tu Ramadan, dia buat bisnes. Dia buat delivery sekali lah. Sedap pula kuih goreng kita tengah hari ni. Betul. Okay, ini tengok ni. Fendi Bakri tengah bergasak. Nampak asap pun dah sedap. Bergasak goreng kuih tiaw. Belum tengok makanan lagi. Okay, selain Fendi Bakri, kita ada Amir Raja. I'm sorry, Amir. Yes. Kecil pergi kan? Kecil pergi dekat Kajang time ni. Dengan cerita sekarang ni. Nampak tu? Sebelum masa lepas. Betapa murahnya rezeki Amir ni. Tengok. Kata dah banyak ejen dah. Katanya sekarang dah banyak ejen dah satu Semenanjung dah ada ejen. Okey, selain lagi. Itu siapa ni? Syah Iskandar. Jual mangga. Sekarang memang tengah ada musim mangga. Ya Allah sedapnya. Okey, bercerita tentang mangga. Kalau kau tengok atas meja kita orang ni sekarang ni, ada mangga. Ya Allah sedapnya. Jeruk mangga. Ada juga air mangga. Ini pada siapa ni? Ini ada kan? Peniaga cilik yang berumur 10 tahun. Aha, siapa tu? Rasanya macam pernah dengar lah cerita ni. Adik ni sebenarnya dia nak beli PS4. Okay. So mak dia kena simpan duit sendiri lah. Orang kata berusaha kan. Sebab mak dia kata kau nak beli PS4, kena dapat nombor 1 dalam kelas. Perasaan tapi tak dapat. Setakat ni tak dapat lagi lah. So dia berniaga untuk kumpul duit sendiri. Kita pun ada buat berita pasal adik ni minggu lepas. Danish Izzuddin. Danish Izzuddin yang katanya pemain bola sepak Safawi Rashid pun nak sponsor PS yang adik ni nak beli. Betul, PS4. Dan kita tadi dapat update sebenarnya sedang dalam proses untuk Pawi menyerahkan PS4. Wow. PS4 kan dia nak kan? PS4 kepada adik ni. Tanah kita ucapkan kecil-kecil lagi dah pandai cari income sendiri. Betul. Tak nak menyusahkan orang lain. Belajar pun bagus. Thank you adik atas makanan yang adik beri kat kita hari ni. Pekat dia punya cuy. Pekat. Ya, ni Kak Iken, kalau nak minta apa-apa dengan Safawi ataupun main bola lain lah, nak minta apa tu? Kalau adik ni PS4. Kalau akak nak apa? Soalan yang tak dijawab. Saya nak minta kasih sayang je boleh Allah tak? Allahu Akbar. Orang kata kalau ada jodoh tak ke mana. Betul. Okey. Ijaz, selain kita ada ialah kita permulaan PKPP ni, kita ada isu lain minggu lepas yang agak viral juga, iaitu Latih Challenge. Apa tu Latih Challenge tu? Saya lagu dia, aku dah lupa dah. Kita pasal kita nak nyanyi. Yang challenge mula-mula cantik, lepas tu transform jadi hantu. Dia lupa lagu dia. Bahasa Jawa. Tapi dapat teguran daripada Faizah Tahir yang rasa macam dia anggap benda tu macam menghabiskan masa dan tenaga buat benda yang tak berguna. Adakah anda bersetuju? Sorry. Itu ada konsep Jawa ni sikit dan ada cakap macam susu kedua kepang dan sebagainya. Itulah, tapi ada juga pendakwa bebas yang juga tegur benda ni, katanya macam menyeru benda-benda yang tak elok. Tapi penyanyi asal dia dah tampil menjelaskan sebenarnya bukanlah siapa buat story, Faizah ke siapa buat? Tapi kita ada keluarkan story pagi tadi yang mengatakan sebenarnya dia bukanlah berkisahkan tentang nak seru hantu, tapi dia sekadar apa orang cakap nak mentengahkan budaya Jawa tu lah orang kata. Bukan, tapi mungkin ada pandangan masing-masing lah, mata masing-masing rasa macam dah terlalu banyak sangat buat
apa orang cakap, buat makeup hantu tu yang masa mungkin orang cakap macam nak seru hantu. Betul, betul. Ini ini story. Kalau kita tengok di skrin sekarang, ini teguran daripada penuh bebas, teguran daripada Faizal Tahir yang katanya perkara ini macam habiskan masa. Dan kita juga ada interview sendiri orang yang buat latih challenge tu. Dia punya view dah dekat 1,000,000 dah rasanya. Pukul 4 pagi yang dia shoot yang muka hantu tu, dia sendiri pun kena gangguan mistik. Kena gangguan mistik. Tiba-tiba 4 hantu je lampu tertutup. Kenapa tu? Scary-nya. Itulah. Dan minggu dia ambil masa 2 hari, 48 jam tidak tidur. Nak buat untuk buat latih challenge tak tu. Langsung. Dia siap pergi sewa kostum semua. Effort eh. Itulah. Tapi berbaloi lah juga. Bagi kita tengah latih challenge ni. Sebenarnya, makeup artis ni yang mulakan dulu challenge ni. Individu ni. Ini daripada Indonesia jugalah. Yes, dia daripada Indonesia dan dia yang mulakan cabaran ni sebenarnya. Oh, wow. Tapi cantik sebenarnya makeup dia. Nampaklah effort dia tu. Hebatlah, hebat. Buat editing pun susah ni. Muka macam Gigi Kirana lah. Nak ke tak nak? Okey, okey. Okey. Tapi bercerita tentang latih challenge ni, kita dah buat survey dekat YouTube kita hari ni. Kita dah buat di YouTube community. Kita ada bertanyakan soalan, adakah anda rasa tarian latih challenge menyentuh sensitiviti agama dan budaya? Biasalah kita belum macam ni agak sensitif. Okey. Jawapan pilihan yang kita berikan, ya, tidak, bergantung kepada individu dan pendapat lain. 74% menjawab ya, ianya menyentuh isu sensitiviti agama dan juga budaya. 6% tidak bersetuju. 18% menyatakan ianya bergantung kepada individu. Niat utamalah, betul, orang kata. Tapi kita nak baca juga komen-komen bertulis yang mereka dilontarkan. Ini salah satunya. Kejap eh. Oh, ada banyak ni kita nak pilih ni betul. Okey. Komen daripada Syahrizal Haziq. Lagunya tidak menjadi masalah, tetapi cara seseorang itu membuat challenge tersebut menjadi masalah. Menyerupai hantu dan menari seolah-olah ingin memuja sesuatu. Ia boleh mendatangkan syirik. Ha, itu komen daripada Syahrizal. Sebab syirik bukan syikin. Ha, tapi itulah. Syikin selalu jadi mangsa. Kan? Okey, kita baca komen kedua. Muhammad Adam. Agama orang, bangsa orang, budaya orang, respect. Itu saja. Lagu tu okey tapi yang duk buat latih challenge ni yang tak okey. Memandai je macam mempermainkan budaya Jawa. Ha, itulah sebab ada juga individu-individu daripada Jawa sendiri. Yalah. Cakap seolah-olah budaya mereka telah dipermainkan. Begitu ke dia cakap, Izzat? Tapi macam orang Jawa sendiri pun dah beri penjelasan. Benda tu tak ada kaitan dengan unsur syirik ke pemujaan ke apa. Benda tu sekadar meraihkan budaya sahaja. Tapi itulah, kita pandangan masing-masing. Cara kita memandang satu isu tu macam mana. Sama ada secara positif atau negatif, kan? Tapi kalau kita boleh tengok dekat skrin sekarang, ini daripada, inilah video latih challenge daripada usahawan kosmetik, Anas, yang katanya videonya antara yang paling banyak mendapat respon lebih 2 juta di Twitter, kalau tak silap ya. Wow. Tengok betapa effortnya Anas. Makeup solid. Ini berhari ni nak shoot ni. Mungkin 2 hari nak edit. Sorry lah kita orang. Sorry. Semalam tengah kunyah-kunyah sedap pula mangga ni tau. Minta maaf kalau ada ibu-ibu mengandung yang sedang menonton. Sorry tau. Tiba-tiba tak masalah pun, kita tu tersenyap tau. Okey. Okay. Kita ada isu panas juga. Tapi sebenarnya isu ni bukanlah panas, tapi macam dah berulang-ulang kali sebenarnya, agak macam dia ada agak muak, tapi bolehlah kita nak bercerita. Macam Faizah, tahu tak isu apa? Tahulah Faizah yang tu buat. Tak, okey. Apa tu? Korang tahu kan Piu Abu? Mungkinlah sebelum ni ada beberapa gosip pasal pendakwa bebas yang pasal rumah tangga jugalah. Tapi specifically yang kita nak cakap sekarang ni Piu Abu. Okey. Korang tahu kan dia dulu dah kahwin, lepas tu dia ceraikan isteri dia yang sedang mengandung. Lepas tu dia kahwin lagi sekali. Dengan seorang wanita yang lain, usahawan lah. Lepas tu sekarang ni dah cerai lagi. Rupa-rupanya dia dah kembali. Dia dah, apa orang kata, rujuk semula. Dah rujuk balik dengan isteri pertama dia. So maknanya apa? Isteri pertama jugalah yang terbaik. Dah dua kali dah jadi ni. Betul. Dah dua kali jadi. Bukan dah dua individu lah jadi benda ni. Kecil, tapi nak jadikan cerita, masa King call Hana Azra sendiri. Dia cakap ada problem, bukanlah ada macam yang Ain ni, isteri pertama Piu Abu, tak nak mengaku pula. Dan Piu Abu pun macam tak nak mengesahkan perkara tu. Masing-masing macam nak mendiamkan diri. Terpaksalah Hana sendiri yang mendedahkan yang sebenarnya Piu Abu dah merujuk semula dekat bini pertama. Jadi bini Syahir ke tak?
bila kita tanya Pio Abu, Pio Abu suruh tanya Hana. Alamak. Sekejap. Ikin dapat kontak Pio Abu? Dapat. Oh, okey. Banyak. Faizah kena belajar banyak. Yang penting ada anak saudara untuk. Okey, lupakanlah apa yang terjadi. Okey, lupakanlah apa yang terjadi. Sampai sebenarnya kita doa makan yang baik-baik. Dah rujuk balik. Semoga Pio Abu, Pio Abu, rumah tangganya Ustaz berkalan. Semoga berbahagia dengan rumah tangga yang dibina. Tak kira apa yang terjadi, tolak tepi lah Ustaz. So, kepada siapa-siapa pun, mungkin terjadi yang situasi sama macam Pio Abu. Jodoh semua di tangan Tuhan. So, dia kembali balik ke, dia bercerai ke, itu semua dah dalam perancangan Allah. Betul, so, betul. Kita pun, begitulah. Siapalah kita untuk judge, kata kan? Seorang insan yang teruk terkesan. Ya, betul. Dengan isu lebih kurang sama. Betul, betul. Okey. Bercakap dari pengalaman. Betul tu. Apa lagi cakap? Okey, kita kita ada, sebenarnya kita ada PC Menteri Pendidikan kan? Yes, Menteri daripada Dr. Razi Jidin. Pukul 4, kita nak dengar. Dengar katanya, sekolah nak start pada... Okey, kita tunggu selepas saja siaran live kita ni. Kita nak sama makan mangga yang sedap ni dengan minum air mangga ni. So korang sampai sedang memandu balik ke kampung halaman, pandu dah elok, dah sampai nanti tag kita orang. Okey. So selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Masih sambut. Terima kasih kerana sudi menonton kami. Sorry. Sedap sangat, jangan tak boleh tahan. Thank you. Ikan nak cakap apa? Selamat Hari Raya. Sebab hari tu tak jumpa kan. Selamat Hari Raya semua. Minta maaf kalau ada salah silap. Ucapan tu. Boleh DM IK, Nikah Single. Jangan lupa tengok lagi minggu depan. Setiap hari Rabu. Okay, saya ada satu lagi pesanan. Baju yang saya pakai ni, kita ada banyak lagi nak bagi kepada korang. So, komen dan share like sesi live kita ni. So, kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Selamat hari, Majapahit.